Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sagala Tiasa. Jadi guys, di video kali ini gue mau update perkembangan terbaru nasib tank gue yang ini. Nah, ini tank gue 2 bulan atau 4 bulan yang lalu seperti ini penampakannya. Namun setelah PSBB bulan-bulan kemarin diberlakukan dan akhirnya gue terpaksa pulang kampung, gue tinggalin itu tank selama 2 bulan lebih. Lalu pada tanggal 28 Mei gue kembali lagi ke sini dan nasibnya seperti ini guys. Nah, ini nasib tank gue guys setelah ditinggal hampir 3 bulan ya. Nasibnya seperti ini, semua tanamannya pada habis, mati COVID. Karena ini gue tanpa menyalakan filter, tanpa menyalakan lampu, semuanya gua matiin dan nasibnya seperti ini guys, semuanya musnah, tak tersisa. Nah, untuk ikan-ikannya yang di tank besar itu semua masih pada hidup, sebagian pada mati maksudnya. Nah, untuk paludariumnya surut, nah, surut maksimal guys, tidak ada setetes pun air. Oke, nasibnya seperti ini. Tapi dan ini gua setting ulang apa adanya dulu karena gue kekurangan bahan. Jadi gua bersihkan kacanya, gua isi air, gua isi ikan lagi. Nah, ini ikannya gua kasih ikan lohan dulu sementara. Gua beli ini 120.000 ya. Enggak tahu ini jenis apaan, gue kagak ngerti lohan, gue enggak main lohan. Gue asal beli aja, yang penting ada ikannya dulu. Dan di sebelahnya ada burayak lohan juga. Nah, warnanya cakep ya guys ya, merah merona begitu. Nah, namun setelah 2 hari atau 1 hari gitu ya, gue lepas sekatnya, gue ganti air lagi, warna ikan lohan ini malah berubah guys, malah berubah warnanya menjadi menjadi merah muda ya, warna merahnya pudar gitu guys. Nggak tahu kenapa, mungkin karena akuariumnya ada pasirnya atau gimana, gue kagak ngerti. Yang pokoknya ini lohan berubah aja warnanya. Nah, ini gue lepas sekatnya ya, gue buang pasirnya sedikit setengah, jadi setengah ada pasirnya, setengah polos. Tapi warna ikannya malah pudar guys, nggak tahu mungkin dia butuh penyesuaian dulu karena stres kali ya, gue kagak ngerti juga. Tuh, yang tadinya merah pekat sekarang malah pudar. Nah, buat kalian yang tahu ini ikan kenapa dan gimana solusinya biar merahnya kembali cerah atau mungkin bertambah merahnya lagi, kasih tahu gue ya di kolom komentar. Jadi ikannya belang-belang begini ya, dan merahnya juga pudar. Oke, untuk sementara seperti ini dulu tank gua. Nanti next ada modal gua setting ulang lagi menjadi aquascape. Oke, sampai jumpa.